Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya di YouTube. Bagaimana kabarnya di akhir bulan September ini ya, atau di penghujung bulan September ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun ya bosku. Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana sih cara untuk mendapatkan kursi-kursi dari XL yang ada di layar HP kalian masing-masing ini ya. Tentunya kursi ini didapatkan secara gratis dari operator atau distributor XL di tempat saya, dan barangkali di tempat-tempat kalian juga ada ya yang seperti ini. Namun untuk mendapatkannya kalian harus belanja terlebih dahulu, yaitu perdana kartu XL yang hot rod atau combo spesial ya bosku ya. Nah berapa sih untuk mendapatkannya? Kalian harus belanja minimal ini ya, minimal untuk satu kursinya itu 500.000 bosku. Minimal 500.000 belanja kartu perdana apapun, pokoknya yang selain combo led, yaitu hot rod atau combo spesial. Jadi perdananya seperti ini bosku. Nah, seperti ini ya. Ini yang combo spesial 8 giga, kalau di tempat saya totalnya menjadi 12,5 giga. Dan ini ya, yang ini adalah 21 giga. Kalau kuota utamanya ini 14 giga ya. Kalau di tempat saya totalnya itu 21 giga bosku. Jadi di sini ditulis 21 giga. Kalau yang ini 9,5 itu 10 harian ya. 10 harian seperti ini ya. Ini aslinya 3 giga, lalu yang ini 4 giga, dan yang ini 6 giga kalau tidak salah ya. Total kuota utamanya 6 giga. Nah, kemarin kebetulan saya untuk belanja pertama kali sebesar 1 juta itu khusus yang 21 giga dan 12,5 pada minggu kemarin. Nah, kemarin hari Senin saya belanja lagi nambah satu kursi ini terus sebesar 500.000. Saya ambil kursi lagi. Sebetulnya selain kursi itu ada teman-teman untuk kaosnya juga bisa kalian dapatkan. Untuk selain pilihannya ada dua ya, kursi dan kaos. Namun saya memilih kursi, lumayan bisa dimanfaatkan untuk duduk para customer di sini. Kebetulan kursinya sudah rusak semua teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mendapatkannya. Kalian harus belanja dulu kartu perdana. Karena saya berani ambil kartu perdana, enaknya di XL itu bisa ditransfer kuotanya bosku ya. Jadi kuota di dalam ini itu bisa ditransfer ke nomor pembeli, atau ketika pembeli minta diisikan sekalian, saya transferkan dari sini. Jadi nggak pusing untuk kalau tidak laku. Syaratnya kalian harus memiliki aplikasi Sidompul ya, aplikasi Sidompul. Semua bisa ditransfer, tidak hanya untuk paket combo spesialnya, tapi semua jenis kartu XL bisa ditransfer, maupun yang combo lead ini juga bisa ditransfer dan mendapatkan cuan juga. Cuan hotnya juga dapat. Jadi seperti ini. Oke, jika kalian mau kursi seperti ini, kalian harus belanja seperti saya. Itu berarti kalau 3 itu 1.500.000 teman-teman. Dan programnya itu kalau nggak keliru sampai akhir bulan September ini, namun jika masih ada stoknya akan dilanjut terus hingga stoknya habis. Karena kemarin juga masih datang, kata salesnya itu masih ada barang datang juga. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya jika kalian ingin memiliki aksesoris kursi ataupun kaos dari XL.
Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan konter.